hektar ya teman-teman, yang ngerawat 2 orang. Hebat. Nah, tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Brother Durian. Jadi sekarang Brother Durian main ke kebun Abah ya. Kebun Abah. Bah Syarif. Mungkin udah terkenal di daerah-daerah Indonesia itu. Jadi sekarang Brother Durian lagi di kebun durian Sangking ya, teman-teman. Nah, kita lihat dari durian Sangking ini. Nah, jadi tanah pasir sama pasir granit ya teman-teman. Tapi ini dia menggunakan bekasan pruning, jangkos, terus rumput-rumput dimasukin ke piringan untuk proses penyuburan tanah ya. Oh, ini bukan musangking ya teman-teman, oci. Nah, ini tapi areanya semua musangking. Oh, ini pinggirannya lurus untuk oci ya teman-teman, tapi di tengahnya itu musangking. Jadi teman-teman, untuk proses penyuburan di tanah pasir itu di sini menggunakan rumput, jangkos sama bekasan pruning dikumpulkan di area busut piringan ya teman-teman. Kita lihat dari daun durian os ini. Tuh. Kebun durian Sangking ini, di sini tuh ada berbagai jenis tanaman, yaitu ada durian, duku, kelapa, jeruk, terus alpukat, dongdong, bercampur lah. Ini totalnya berapa hektar? 16. 16 ya. Hektar ya teman-teman, yang ngerawat 2 orang. Hebat. Sesubur ini gelo. Tapi yang ngerawat 2 orang, bayangkan. Buat teman-teman yang ingin bertanam di pasir, silahkan mencoba untuk percobaannya teman-teman ya. Ya, Brother Durian juga sama di kebun Brother Durian yang dirawat. Tanahnya tanah pasir yang menggunakan, kalau pemupukan tuh tanah dicampur, ada rumput masukin ke penggalian tanahnya teman-teman, biar penyuburan dulu tanah. Tanah udah subur baru pohonnya subur. Oke, sekian, terima kasih. Salam dari Brother Durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, namun ngomong salah hampuranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.